Luar biasa. Pasca pemakaman dua warga kota Samarinda yang meninggal dunia yang terkonfirmasi positif COVID-19, tim Satgas Kota Samarinda kembali melakukan sterilisasi dengan cara penyemprotan cairan disinfektan di rumah duka. Tepatnya di Kelurahan Bengkuring dan Kelurahan Kedondong, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Selain itu, tim juga melakukan sterilisasi di kediaman pasien terkonfirmasi positif COVID-19 yang saat ini melakukan karantina di Balai Kesehatan Kota Samarinda. Seluruh bagian rumah dan juga halaman rumah tak luput dari semprotan petugas. Hal ini dilakukan guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di wilayah pemukiman padat penduduk. Tim juga melakukan edukasi kepada masyarakat sekitar untuk tetap menjalankan protokol kesehatan serta beraktivitas di luar rumah, seperti menggunakan masker dan menjaga jarak dengan kerumunan warga serta mencuci tangan dengan sabun. Pertama, tadi kami melakukan sterilisasi kediaman almarhum AW di sekitaran Bengkuring. Kedua, kami melakukan sterilisasi di kediaman almarhum PM di sekitaran Jalan Kedondong. Dan ketiga, kami melakukan sterilisasi di kediaman BD yang merupakan positif COVID-19. Upaya ini kami lakukan dalam rangka memutus mata rantai wabah COVID Corona di Kota Samarinda. Ardi Wiria, Jasmine Jafar, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur.